told your friend you're not okay and tell me what's wrong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya sangat mudah, yaitu kalian tinggal buka aplikasi CapCut dan pilih proyek baru. Kita pilih stok video dan kita pilih warna hitam. Kemudian kita klik tambah. Dan di tampilan seperti ini, langsung saja kita klik menu teks yang ada di bawah sini. Kita klik dan kita kembali klik tambahkan teks. Kemudian di sini kita masukkan nama channel kalian. Kemudian dilanjut kita klik font. Kemudian di sini kita pilih bahasa terlebih dahulu, bahasa Inggris. Dan kita pilih yang Alpha Slab 1. Kemudian lanjut kita klik efek. Untuk efeknya saya pilih warna hitam yang ini. Oke, langsung kita lanjut klik animasi dan kita pilih animasinya, yaitu yang teks salah. Kita klik. Kemudian untuk kecepatan animasi kita setel ke 1,6s. Kemudian kita checklist, kita perbesar untuk nama channel, kemudian kita geser ke kanan sedikit dan kita bakal menambahkan logo YouTube. Oke, kita klik tanda panah ke sebelah kiri 2 kali, kita klik overlay, kita klik tambahkan overlay dan kita pilih foto, kita masukkan logo YouTube-nya. Oke, kita klik tambah, kemudian kita perkecil, oke. Sambil menunggu, buat kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan kalian klik tombol like, jangan lupa nanti komen dan subscribe ya teman-teman. Dan kita coba tes terlebih dahulu. Oke, setelah sudah kita ekspor. Kemudian kita klik selesai. Kembali kita klik proyek baru. Kemudian kita masukkan video yang tadi kita ekspor. Kita klik tambah. Oke, langsung kita klik pada bagian videonya yang ini. Kemudian di bawah kita klik menu animasi. Kita pilih yang combo. Dan kita pilih yang ini ya teman-teman, yang petak berputar 2. Kita checklist. Oke, setelah sudah kita arahkan pada akhir video seperti ini. Kemudian kita klik tanda plus, kita pilih stok video dan pilih warna hitam. Kita klik tambah. Dan untuk yang berwarna hitam ini kita klik, kemudian kita tarik ke sebelah kiri, tepatnya pada detik 1,0s. Oke, dilanjut klik tanda plus kembali. Kita pilih video yang sama seperti tadi yang sudah kita ekspor, kita klik tambah, dan pada videonya kita klik dan kita masukkan animasi. Kita pilih animasinya, yaitu animasi keluar, dan kita pilih yang putar keluar. Kemudian kita checklist. Oke, kita coba dan kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, demikianlah tutorial untuk membuat intro YouTube mudah di aplikasi CapCut. Semoga membantu dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.